drink till I'm drunk, yeah. Smoke till I'm Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vince Ariani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi simple makeup TikTok pakai sound wake up in the sky ya. Sebelumnya kalian harus buat dulu video mentahan sebanyak 2 kali, video before dan after ya. Di sini nggak buat dari TikTok langsung, tapi buat manual aja ya, karena di TikTok soundnya kurang pas, jadi bikin manual aja. Nah, ini untuk contoh video beforenya seperti ini. Ini transisinya simple, cuma tengok kepala gitu ya. Nah, ini video afternya seperti ini, lip sync bebas. Oke, kalau kalian udah buat video mentahan seperti ini, langsung aja kalian pergi ke aplikasi CapCut kalian. Kemudian langsung aja kalian klik proyek baru, kalian masukkan 2 video mentahan yang kalian udah buat tadi, before dan afternya ya. Nah, kalau udah klik tambah. Oke, langsung aja kalian nonaktifkan dulu suara audionya ya, jika video kalian ada suaranya, nah yang ada di sebelah kiri. Kemudian klik tambahkan audio, pilih di extract, pilih sound audio yang kalian udah download di TikTok. Kemudian klik import saja ya. Kemudian langsung aja kalian atur transisinya ya. Di sini simple, cuma 1 kali aja transisinya. Nah, di sini kalian bisa geser atau potong ya. Pas kalian lagi nengok, nanti disambungin sama video afternya pas kalian udah nengok kayak gini ya. Nah, untuk transisinya bebas ya guys, terserah kalian. Kalian bisa pakai transisi kepala atau tangan atau gerakan handphone ya, bebas. Nah, kalau udah rapikan transisinya, kalian rapikan juga untuk akhiran videonya ya, disamakan dengan soundnya supaya rapi. Nah, kalau udah rapi, kita beri keyframe di setiap video ya, supaya ada efek nge-zoom in zoom out, geser kanan kiri atas bawah bebas. Nah, untuk contoh pemberian keyframe-nya seperti ini. Ini di video yang awal ya, video before. Ini di ujung kiri dikasih keyframe ya, yang gambar belah ketupat. Kemudian sampingnya kita bisa nge-zoom in seperti ini ya, di zoom. Kemudian sampingnya bisa di zoom out, dikecilin atau di zoom lagi bisa, bebas terserah kalian ya guys. Ini contoh aja seperti ini untuk keyframe-nya. Bisa di zoom in, zoom out, geser kanan, kiri, atas, bawah, bebas ya guys, selera kalian. Oke, kita lanjut di video afternya juga sama ya, di ujung kiri dikasih keyframe, kemudian sebelahnya lagi bisa di zoom in, zoom out, geser kanan, kiri, atas, bawah, bebas ya. Di ujung kanannya bisa di zoom out aja guys. Oke, lanjut di sini aku ada kasih efek tubuh ya guys. Klik yang menu efek, pilih efek tubuh. Di sini aku pilih yang efek tubuh yang pukulan, kemudian pilih yang foto di solusi 1 ya, yang ini. Untuk durasinya segini aja pas di ujung video ya. Ini juga bebas opsi ya, terserah kalian. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, kalian bisa pakai efek yang lain. Oke, kalau udah seperti ini udah jadi ya guys. Kita coba lihat previewnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke guys, kalau udah jadi seperti ini, langsung aja kalian ekspor videonya, klik yang ada di pojok kanan atas ya, kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya, dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.